Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizop Lovers dan para mama milenial dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat. Berjumpa lagi bersama Mimin di sini, yang pastinya akan selalu menyajikan berita terbaru dan terupdate seputar Haiko Panda Vegan dan Rangga Azop ya sahabat. Dan pastinya juga di sini Mimin akan selalu membahas dan mengulas seputar kisah asmara dan karir dari mereka berdua ya, yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk sahabat Haizover lewatkan. Maka dari itu tetap tonton channel Mimin ini, jangan sampai pada kabur ya guys. Dan Mimin ingetin lagi nih sahabat, biasakan untuk selalu menonton video sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita pada pembahasannya ya sahabat. Oke sahabat Haizover dimanapun kalian berada. Oke sahabat Haizover dimanapun kalian berada. Memang kalau berbicara tentang pernikahan ya sahabat, apalagi kita sebagai fansnya Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azop, kita sangat menanti-nantikan mereka berdua segera menuju ke pelaminan, sesegera mungkin bahkan ya guys. Dan hidup bahagia bersama, itulah harapan yang terbesar kita untuk idola kesayangan kita, Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azop. Tapi itu semua tidak mudah ya guys, memang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dijalani. Kita kembalikan lagi kepada yang menjalaninya ya sahabat, yaitu Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azop sendiri. Buktinya mereka sampai sekarang masih adem ayem aja tuh, masih tenang-tenang aja, masih bungkam mulut mereka. Kapan mereka akan menikah ya? Bahkan mereka sampai sekarang tidak buka-bukaan, tidak terus terang tentang hubungan mereka yang sebenarnya bagaimana tuh. Semoga aja kita nggak dibohongin ya sahabat sama Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azop. Semoga hubungan mereka sekarang ini, mereka mudah-mudahan pacaran beneran ya. Mereka bukan menjalani hubungan yang gimmick ataupun hubungan yang tidak sepantasnya lah ya sahabat. Dalam artian mereka menjalani hubungan tersebut hanya ingin menaikkan karir mereka saja. Semoga itu tidak benar ya sahabat. Dan di sini ngomong-ngomong hubungan Haiko Van Der Vecken dan Rangga Azop nih, kalian juga pastinya sudah pada tahu kan kalau Rangga Azop dan Haiko Van Der Vecken ini memang pasangan yang sangat unik banget. Banyak orang yang bilang seperti itu tuh, bahkan artis-artis senior juga bilang seperti itu. Katanya mereka ini seperti pacaran, tapi tidak segera mengklarifikasi hubungan mereka ke publik. Kalau mereka pacaran tidak seperti yang lainnya ya,